Kita lihat proses nyambung lokonya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, pagi ini saya sudah berada di stasiun Cikarang.
Ini saya mau ngetrip menggunakan kereta api lokal nih, Walahar teman-teman. Tujuan akhirnya ke stasiun Purwakarta nih teman-teman. Ini keretanya sudah tersedia di jalur 1 nih teman-teman. Saya tadi udah beli tiket, tiketnya itu dadakan, bisa juga melalui KAI Akses nih teman-teman. Oke, kita ke gerbong 6. Yuk. KA Walahar ini ditarik oleh CC203-9504 tipe Induk Bandung, teman-teman. Nah, ini suasana di dalam gerbong keretanya nih, teman-teman. Saya naik dari gerbong 3 nih. Masih sepi. Apa kemungkinan ini hari Senin atau hari orang-orang pada kerja gitu. Yuk, ikutin terus, teman-teman. Kita lihat toilet. Nah, teman-teman, kereta api lokal Walahar ini membawa 6 rangkaian gerbong nih, teman-teman, serta satu pembangkit di depan itu tadi. Jadi 7 rangkaian semuanya, teman-teman. Jadwal dari stasiun Cikarang ini kurang lebih jam 7.00 nih teman-teman. Nanti setelahnya jadwalnya itu saya cantumkan di deskripsi ya. Bismillah, ini kita berangkat dari stasiun Cikarang tepat pukul 07.00 nih teman-teman. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Walahar Express yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Purwakarta. Kereta Api Walahar Express akan berhenti di tiap-tiap stasiun. Pemberhentian pertama stasiun Lemah Abang, Stasiun Gedung Gede, Karawa, Lari, Kosambi, Dawan, Cikampek, Cibungur, dan mengakhiri perjalanannya di Stasiun Purwakarta. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Beberapa saat lagi kita akan tiba di stasiun.
Di stasiun Karawang ini, kereta Walahar harus mengalah nih lur, sama kereta eksekutif. Nah ini kita tunggu nih, ada dua persilangan. Oh gitu. Tara pernah mandi. Pernah mandi. Mandinya ke sana. Kemanya lah kemana jajan dulu? Kemana jajan? Oh yang jajan. Yang. Ya tenang aja tinggal ngomong yang jajan gitu itu ngomong gitu terus terang. Gorengnya. Melehoi. Melehoi. Ah biasa lagi nomornya apa? Di stasiun Kelari ini kurang lebih 7 menit nih berhenti teman-teman. Lumayan agak lama juga ya. Melewati stasiun Barang Kelari. Lagi-lagi harus mengalah dengan kereta eksekutif nih di stasiun Dawuan teman-teman. Ini nanti ada dua melintas ya. Mantap nih teman-teman, ini kereta lokomotif vintage nih mau melintas di stasiun Dawuan nih.
selesai naik turun penumpang, jalur 5 bersama dengan berangkatkan kembali. Di depan stasiun Cikampek ini teman-teman ada dua percabangan nih, yang ke kiri itu ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan untuk yang ke kanan arah ke Walahar, ke Jawa Barat, juga bisa ke Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi lintas selatan ya teman-teman. Kali ini saya sudah berada di stasiun Purwakarta. Ini tepat pukul 9.00 nih teman-teman ya, ini 8.58. Terima kasih sudah menonton. Silahkan like, comment, share, dan subscribe. Mohon maaf videonya masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.